Salah satu penyakit al-ibadah adalah futur. Futur itu jenuh, bosan, letih, dan akhirnya berhenti. Itu kita takutkan. Antum bayangkan bagaimana kalau ajal tiba pas lagi futur, lagi gak sholat karena sudah malas sholat. Allahu Akbar. Su'ul khatimah. Bagaimana caranya agar kita gak futur? Rasulullah sudah ngasih treatment cara. Apa? Jangan berlebihan hatta dalam urusan ibadah. Nabi SAW mengatakan, fa inna ahabbad din ilallahi ma dawama alai sahibu wa inqalla. Sikap beragama, ibadah yang Allah cintai adalah ketika orang mampu mendawamkan amal itu walaupun tidak banyak. Ucapan Nabi ini muncul ketika Rasulullah mendapati ada perempuan bersama Aisyah di rumah Aisyah. Rasulullah bertanya, man hadi? Siapa perempuan itu Aisyah? Aisyah mengatakan, fulana tudzakiru an salatiha. Ini fulana menceritakan tentang salatnya. Demikian, demikian, demikian. Wow, luar biasa. Dia berlebihan dalam ibadah itu. Rasulullah mengatakan apa? Mah alaikum bima tutiqun. Jangan begitu. Jadi mah itu ulama menyebut an-nahyi wa zajar. Kata yang diucap untuk apa? Melarang. Itu namanya az-zajar. Lakukan ibadah semampu kalian. Jangan berlebihan. Anda masih ingat ada seorang laki-laki dari Bahila, masih ingat? Bahila itu satu negeri, satu wilayah. Laki-laki itu datang ke Madinah, ketemu Nabi. Berbincang-bincang dengan Nabi. Habis itu dia pulang ke negerinya. Setahun kemudian datang lagi dia. Ketemu Nabi, dia merasa kok seakan Rasulullah tidak mengenal dia. Sehingga dia memberanikan diri bertanya, ama ta'arifuni ya Rasulullah? Apa kau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, mana entah, kamu ini siapa? Ana bahiliyun. Aku seorang lelaki dari Bahila. Kok jitu ka amal awal? Sudah datang setahun yang lalu kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, wama ghayyaraka? Apa yang membuatmu berubah? Waqad kunta khusnal hayati. Dulu kamu badannya bagus, gemuk, sehat. Sekarang kenapa kurus begini? Dia bilang, aku tidak makan kecuali di malam hari ya Rasulullah. Mundu faraktuka, sejak berpisah denganmu setahun yang lalu. Jadi dia puasa tiap hari begitu. Enggak satu hari pun tanpa puasa. Bagus? Tidak. Rasulullah justru mengatakan, lima adzabta nafsaka. Kenapa? Kamu siksa dirimu. Bayangkan, dia puasa sampai kurus, sakit-sakitan. Nabi sebut apa? Kenapa kau siksa dirimu? Bukan bagus. Karena berlebihan. Lalu kalau ibadah saja berlebihan itu dilarang dalam syariat, apalagi maksiat berlebihan. Ya enggak? Jadi jangan berlebihan. Supaya bisa istiqomah.